target kita selama 4 hari adalah 10.000 dosis satu, kemudian nanti 10.000 dosis duanya akan kita lakukan setelah kira-kira 28 hari ke depan. Ya. Perharinya kita melaksanakan 2.500 dosis. Ya. Sampai dengan saat ini kita sudah berjalan sekitar 700 dosis untuk hari ini. 700 dosis yang sudah kita vaksin hari ini. Alhamdulillah, untuk hari ini totalnya 2.500 per hari. Suasana di bandara ya tadi seperti yang saya katakan cukup tertib dan kondusif ya saya rasa. Harapan kedepannya semoga kegiatan vaksin hari ini keadaannya juga bisa ditiru oleh lembaga-lembaga lain yang akan mengadakan vaksinasi selanjutnya. Ya, ini merupakan satu keistimewaan untuk Kabupaten Berau dan saya perhatikan juga masyarakat cukup antusias dan sirkulasi pengunjung juga cukup rapi, walaupun jumlahnya banyak cukup rapi sehingga terkondisi dengan baik.